Yo yo, what's up bro? Welcome back to my channel. Oke. Kayaknya Bang Bay ini mau mereview produk Playmore terus kayaknya nih. Karena di akhir tahun ini Playmore mendang lagi menggebu-gebu untuk ngeluarin produk-produk terbagusnya, terbaiknya teman-teman. Launching raket, sepatu, semuanya terbaru dari Playmore untuk akhir tahun ini teman-teman ya. Nah kali ini Bang Bay coba promosiin deh. Sebenarnya bukan promosiin ya, untuk teman-teman yang ingin mencari, jadi nggak usah ragu karena di YouTube juga ada. Ketemu lagi dengan Bang Bay. Bang Bay ini mungkin videonya belum melegar-melegar untuk teman-temannya, bantu-bantulah, jangan pelit-pelit karena subscribe itu gratis teman-teman, nggak bayar. Oke, jadi orang Palembang mana tahu yang baru lihat channel Bang Bay, tolong di subscribe juga karena di Palembang kan youtuber ganteng, ganteng gak ganteng sih, jelek, ini kumis tebel bareng gendut. Jadi pokoknya Bang Bay promosin untuk brand Playmore ya teman-teman ya. Nah kali ini Bang Bay mau menunjukkan produk terbarunya dari Playmore. Karena Bang Bay kali ini Playmore kayaknya Bang Bay lihat dia mau mengapresiasi untuk para legend-legend badminton ya teman-teman. Nah kali ini Playmore mengeluarkan nama atau series dari legend badminton Edi Hartono. Nah, legend ini menurut Bang Bay sih harga gimana ya? Harganya terjangkau ya teman-teman. Jadi untuk teman-teman yang tahu dengan Edi Hartono atau legend badminton tahun berapa ya? Tahun 70-an nih. Ya. Kurang lebih sih tahun 80 sekitar itu ya teman-teman ya. Jadi sampai sih yang nggak kenal namanya Edi Hartono, sebelumnya juga namanya Rudy Hartono, James Viking, semuanya pokoknya ini raket untuk mengaspirasi ke legend-legend badminton Indonesia, terutama Edi Hartono ini teman-teman, legend badminton Indonesia. Nah, Playmore mengeluarkan raketnya nih teman-teman. Ini untuk pertama kalinya Playmore mengaspirasi para legend. Nih, raket dari Playmore terbaru. Namanya juga Legend Edi Hartono. Wow. Legend Edi Hartono, tapi bukan Legend 09. Ini Legend EH. EH. Nah, jadi Bang Bay mau nunjukin nih teman-teman. Ah, nih siapa yang nggak kenal Edi Hartono? Ini tunggal apa? Gimana nih? Tunggal putra nih teman-teman. Yang Indonesia punya di masa kejayaannya nih teman-teman. Ah, siapa yang nggak kenal Koko Edi Hartono ini ya teman-teman? Lanjut kita lihat raketnya untuk para legend Edi Hartono. Nah raket ini harganya 500 ribuan, kalau di online shop ya kisaran seperti itu, 550 sampai 530 sekitar itu ya teman-teman ya. Yang mau beli produk ini, produk-produk lain juga, klik aja di link deskripsi, ada link Shopee-nya. Yang mampir di kota Palembang atau yang lagi stay di Palembang bisa mampir ke toko Jaya Surya Sport Palembang, Jalan Brigjen Hasan Kasim. Mampir sini,
yang mau lihat produk Flavor original, nggak ada KW-KW, nggak produk yang lain, KW banyak banget. Oke, kita lanjut ya teman-teman. Ini raket harga 550 atau 500 ribu ya, tapi nggak dapat free apa-apa, cuman raket toh. Nah, kalau di kita udah free senal harga 600. 600 ribu udah dapat senar glass grip. Wah, teman-teman ya. Jadi pokoknya di sini spesial banget. Di online 550, di sini 600 ribu udah dapat senar, dapat grip nih, tinggal make. Pokoknya oke banget. Nah, lanjut. Nih, Flavor untuk harga 500 ribuan nih, warna gold. Ini background warna gold. Nih, Flavor-nya logonya nih. Flavor logonya Flavor warna gold. Warna mewah. Warna emas. Lanjut kita ke bagian grip-nya juga warna hitam. Nih. Di bagian kun ada tanda tangan Edi Hartono-nya, teman-teman. Nah, siapa yang enggak mau punya raket punya tanda tangan dari para legend seperti Edi Hartono ini, teman-teman ya. Teman-teman ya. Nah, tensionnya 22 sampai 30 LPS nih, teman-teman. Untuk raket Legend EH ini maksimal tensionnya 22 sampai 30 LPS, teman-teman. Terus headlight dia. Ini headlight, teman-teman ya. Untuk dari batang subnya fleksibel juga, stip di bagian sini. Happy. Nih. Untuk teman-teman yang hobi raket head happy, bisa coba raket Legend EH ini, teman-teman ya. Karena raket ini diuntukkan para ganda putra Indonesia untuk Ko Hedi Hartono ya, teman-teman ya. Raket Legend EH ini. Dia warnanya juga, printingnya juga rapi. Coraknya nih merah dan hitam. Merah dan hitam. Tapi dominannya warna bukan hitam ya, teman-teman ya. Kelabu atau abu-abu, grey gitu ya. Ini warna merahnya. Nih, merah. Terus kita lihat dari bagian frame raket ini. Frame raket ini low aerodinamik. Nih, low aerodinamik. Nih, grommetnya dibedain nih, teman-teman. Untuk bagian tengahnya ya, teman-teman ya. Terus grommetnya seperti biasa, tapi grommetnya ada yang dibentuk jadi dua seperti ini, teman-teman ya. Pokoknya raket ini mantep banget ya, teman-teman. Nggak nyesel untuk teman-teman yang mau coba raket para legend ini, Legend Edi Hartono. Boleh dicoba, yang mau beli link di mau beli Shopee-nya ada link deskripsi di bawah ini ya, teman-teman. Yang ada di sekitaran Kota Palembang, mampir ke toko Flypower Jaya Surya Spot Palembang ya, teman-teman ya. Oke, untuk dari raket Legend EH-nya cukup sampai di sini aja. Jangan lupa klik tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya. Terima kasih. Wassalamualaikum. Dadah.